merespon nikmat dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya kalau kita ngomongin tentang nikmat identik dengan syukur ya. Terus kalau ujian identik dengan sabar. Tapi enggak selalu kayak gitu keadaannya. Kadang-kadang nikmat itu bisa bikin kita GR. Ujian bisa bikin kita salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah kalau kasih ujian itu kayak enggak suka sama kita. Padahal kadang Allah kalau kasih ujian itu tandanya masih perhatian sama kita. Kenapa tuh perhatiannya ngasih ujian? Bisa banyak banget alasannya, bisa pengen ngapusin dosa-dosa kita, bisa pengen ngangkat derajat kita walaupun kita enggak usah terlalu kegeeran ke sana, minimal menghapus dosa-dosa ya. Bisa juga emang mungkin hanya dengan cara dikasih ujian kita rajin beribadah. Dan itu kita banget kayaknya tuh. Kalau lagi banyak masalah, tahajudnya rajin. Mendekati ujian nasional, tahajud gak tinggal selama sebulan. Hari ujian nasional terakhir, malamnya udah gak tahajud lagi. Kan kita banget nih. Nah, orang yang tipenya kayak gini, kadang emang cara untuk biar dekat ke Allah, emang dikasih ujian. Makanya jangan jadi tipe kayak gitu. Walaupun ada orang lain yang soleh, tapi tetap dikasih ujian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar pengen lebih dekat sama dia. Makanya Nabi bilang asyadun nas balaan al-anbiya summa salihin. Orang yang paling banyak diuji sama Allah itu orang para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang mendekati kesolehan dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata kadang ketika kita dikasih nikmat, kita tuh jadi kegeeran. Jangan-jangan ternyata nikmat itu bukan sebuah anugerah, justru nikmat itu adalah sebuah istidraj. Gimana kita ngebedain anugerah sama istidraj? Indikatornya sederhana. Seperti apa hubungan kita dengan Allah lewat nikmat itu? Kalau nikmat itu menjauhkan kita dari Allah dan makin nikmat makin jauh, biasa-biasa aja, lempeng dalam urusan agama, berarti nikmat itu adalah istidraj. Kalau nikmat itu bikin kita makin bersyukur, bentuk syukurnya bisa makin dekat ke Allah dalam bentuk ibadah, bisa juga makin banyak manfaatnya ke orang lain dengan berbagi, berarti nikmat itu adalah anugerah. Dua-duanya nikmat, karena dua-duanya dinikmati. Tapi ada anugerah, fadl, ada juga istidraj. Atau kadang-kadang kegeeran kita, kasus yang lain misalnya gini, kayak dalam keluarga ya, dalam keluarga, kita berdoa nih, berdoa ya Allah mudahkanlah rezeki saya, keluarga saya, pasangan saya, kayak gitu-gitu. Atau anak kita sakit, terus kita berdoa ya Allah sembuhkanlah anak saya. Yang berdoa malam itu bukan cuma kita loh. Orang tua kita berdoa, pasangan kita berdoa. Kadang sampai pembantu juga berdoa. Tiba-tiba Allah kasih kita nikmat lewat doa ini. Misalnya anak sembuh, misalnya kita lulus ujian, misalnya dapat kerjaan, terus kita tiba-tiba kegeeran. Ya ya, doa saya diijabah banget ya. Di sini nih kegeerannya nih. Apa ini enggak husnuzon, Ustaz? Husnuzonnya kalau Allah Maha baik ya, mau mengijabah doa orang yang tidak layak diijabah, ini husnuzon. Kalau kegeeran, ya ya, alhamdulillah saya orangnya layak diijabah doa ya. Doa saya tuh cepat banget diijabah, lo baru semalam doa, hari ini udah ijabah. Kalau yang diomongin adalah kitanya, itu kegeeran. Kalau yang diomongin adalah kebesaran Allahnya, itu namanya husnuzon, bagian dari tahadus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Yang dibicarain tuh bukan kita, tapi Allahnya. Atau kalau mau lebih gak GR lagi, kita berhusnuzonnya bukan cuman ke Allah. Allah Maha baik plus, oh ini kayaknya ada doa di dalam keluarga saya nih yang diijabah oleh Allah. Bisa doa ibu, bisa doa ayah, bisa doa pasangan, bisa doa bahkan pembantu yang kita gak tahu diam-diam dia mendoakan kita. Jadi bukan kitanya yang hebat, yang keren, yang soleh, tapi ada orang lain di sekeliling kita yang soleh kemudian mendoakan sehingga memudahkan urusan kita. Sama kayak dalam dakwah. Misalnya saya dengan teman-teman bikin pemuda hijrah nih. Pemuda hijrah ini dulu taklimnya 3 tahun yang lalu paling banyak cuma 30 orang. Selama 8 tahun. Tiba-tiba alhamdulillah Allah berikan keberkahan jadi rame. Kita jadi bareng-bareng sekarang ada ribuan orang misalnya. Saya selalu mention ke teman-teman ini pasti ada orang di antara tim kita nih yang dia itu sama Allah tuh dekat banget.
yang diam-diam malam dia berdoa, gara-gara doa dialah jadi banyak kemudahan untuk kita. Bukan, mungkin yang doa semua ikut berdoa, saya berdoa, teman-teman semuanya berdoa, cuman jangan kegeeran, ya alhamdulillah ya, saya baru doa kemarin, sekarang udah diijabah. Ini kalau kita kayak gini, ini agak kegeeran, sesekali wajar. Kalau sering kali, ini gak bagus. Bikin kita jadi ngerasa udah baik, udah soleh. Dan Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian udah baik, soleh, suci. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah lebih tahulah siapa yang paling taat. Jadi teman-teman, kadang kayak gitu kegeerannya. Atau ada juga bentuk kegeerannya gini. Dia jomblo. Udah gitu, ngelamar cewek hafizah 30 juz. Dia tuh belum bisa baca Quran, baru hijrah, tapi diberikan istri hafizah 30 juz. Atau sebaliknya, dia cewek baru berhijab banget, diberikan suami hafiz 30 juz. Udah gitu dia kegeeran, wah berarti saya udah pantas buat dia nih. Atau dia pantas buat saya. Enggak, jangan-jangan Allah sengaja ngasih kita pasangan yang soleh banget, karena cuma dia yang bisa menghijrahkan kita dan memperbaiki kita. Kalau dikasih yang tanggung-tanggung, ntar lepas lagi nih. Makanya dikasih yang gak tanggung-tanggung, sekalian aja yang paling soleh, yang paling taat, yang paling berwawasan agama luas, sehingga kita disuruh belajar ke dia. Bisa kayak gitu. Padahal yang datang ke dia itu banyak, ada yang sama-sama hafiz. Kenapa yang lebih baik dari kita hafiz gak diterima? Karena udah sama-sama soleh, terus siapa lagi yang perlu diperbaiki kan? Bisa jadi kita justru ketemu dengan orang yang keren, karena Allah pengen memperbaiki kita dengan orang itu, lewat orang itu. Ini biar kita gak kegeeran. Ustaz, kenapa sih harus gitu-gitu amat? Karena itulah sifat orang yang beriman. Coba teman-teman buka surat orang-orang beriman. Surat apa? Al-Mu'minun. Surat orang-orang beriman. Surat 23 ayat 60. Itu sifat orang yang beriman. Surat 23 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون dan orang-orang yang telah memberikan dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati penuh rasa takut, karena mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang lebih dulu memperolehnya. Ini terjemahannya agak sedikit rancu ya, karena kalau kita baca tafsir bukan memberikan, melakukan. Jadi ketika ayat ini turun, Aisyah nanya kepada Nabi, apa tafsirnya? Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka telah berikan, sedangkan hati mereka masih merasa takut. Aisyah nanya, maksudnya apa ya Rasulullah? Kenapa mereka takut? Apakah mereka melakukan dosa-dosa? Apakah mereka bermaksiat sehingga mereka menjadi takut? Kata Nabi, bukan. Maksud melakukan atau memberikan di sini adalah mereka udah sholat, mereka puasa, mereka sedekah. Jadi bukan cuma sedekah ya, semua amal soleh. Mereka udah bantu orang. Jadi mereka itu udah banyak banget ngelakuin kebaikan, sedangkan hati mereka wajilah, masih merasa takut. Takut apa? Takut ketika kembali kepada Allah, gak sanggup menghadap Allah dengan amal yang sedikit.
Coba bayangin, udah banyak amal, masih takut menghadap Allah, wajilah. Gimana lagi kalau berbuat dosa, beramal aja masih takut sama Allah. Kalau kita kan kadang-kadang ngerasa takut ke Allah itu kalau habis buat dosa ya. Dan ini juga bagian dari iman, keren sih. Cuman iman kan berderajat-derajat. Lahum darajatun inda rabbihim. Orang beriman aja bertingkat-tingkat. Ada orang beriman ketika bikin dosa takut kepada Allah, langsung taubat. Ada yang lagi yang lebih tinggi, lagi berbuat baik takut sama Allah. Kenapa? Dia ngerasa amal baiknya tuh sedikit dan waktunya terbatas. Dia pengen berbuat yang banyak tapi gak punya waktu, gak punya merasa lemah, merasa tidak maksimal, merasa belum memberikan semua hak Allah, merasa kurang, merasa belum istimewa, belum sempurna. Ini orang yang walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Makanya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin di akhir surat Al-Baqarah kan tuh ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu bukan doa orang yang berbuat dosa loh. Itu doa orang habis beribadah. Dia habis beribadah, habis sholat misalnya, doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Udah beribadah masih minta maaf sama Allah. Ya Allah, jangan marah ya sama saya kalau saya ada yang silap, ada yang lupa, ada yang enggak sempurna. Ini orang beriman, udah beribadah masih minta maaf. Sama kayak ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Maksudnya apa? Kalau dakwah kamu sudah sukses. Wahai Muhammad, wahai kaum muslimin, kalau dakwah kalian sudah sukses, orang berbondong-bondong ikut pengajian, orang berbondong-bondong berhijrah, jadi tren baru sekarang Islam misalnya, di zaman dulu Nabi. Orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dakwah kamu tuh udah keren banget, usaha kamu tuh udah maksimal. Ketika kamu mendapatkan kesuksesan dalam dakwah, maka pujilah Allah dan beristighfarlah. Kenapa? Habis berdakwah, habis sukses malah disuruh beristighfar. Dan yang disuruh itu adalah Nabi loh, secara personal, bukan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin mungkin mengatakan fasabbihu bihamdi rabbikum wastaghfiru gitu kan ya. Tapi karena personal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Engkau wahai Muhammad. Jadi Nabi banget yang disuruh. Kalau Nabi aja disuruh istighfar, apalagi umatnya. Dan Allah menyuruh Nabi istighfar bukan habis berbuat dosa, bukan. Karena Nabi tidak berbuat dosa. Kapan disuruh istighfar? Habis sukses dalam dakwah disuruh istighfar. Kenapa? Inilah mukmin. Dia enggak pernah merasa dirinya sempurna. Dia enggak pernah merasa bahwa ini karena kerja saya, karya saya, hasil jerih payah saya, karena saya hebat. Enggak. Istighfar tetap kepada Allah. Karena kalau enggak Allah tolong, kamu enggak akan sukses. Gitu maksudnya. Kenapa kalau Allah gak tolong kamu gak akan sukses? Karena apa yang kamu lakukan itu harusnya kamu gak bisa sukses. Soalnya yang kamu lakukan itu belum maksimal, belum ideal, belum sempurna, belum istimewa. Tetap aja ada kurangnya. Karena sifat dari insan, mahallul khata' wan nisyan. Pasti ada salah dan lupa, pasti. Jadi gimana pun kita dapat nikmat, hati kita wajilah. Apalagi nikmat dunia doang. Nikmat ibadah aja tetap wajilah. Nikmat ibadah kan, yu'tu nama atau berarti mereka sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, kayak gitu-gitu, tilawah, hafal Quran, tapi hatinya masih waqulubuhum wajilah. Padahal itu yang dikasih nikmat ibadah loh. Gimana kalau yang dikasih nikmat dunia? Karena gak mungkin kan nikmat ibadah itu istidraj. Mungkin gak nikmat ibadah istidraj? Allah membiarkan dia aja sholat sendiri. Gak mungkin kan? Istidraj itu hanya berlaku untuk nikmat dunia. Tapi kalau nikmat akhirat, ibadah, ketaatan, kedekatan dengan Allah, gak mungkin istidraj. Itu pasti nikmat yang hakiki tuh. Tetap mereka ngerasa, saya banyak kurang, saya masih. Kalau sholat, pasti tadi ada yang gak khusyuknya. Ada yang khusyuk 4 rakaat sholat isya? Pasti ada ilang-ilangnya gitu kan ya. Lebih tepatnya, ada khusyuknya sedikit, sisanya ilang. Mungkin itu lebih tepat buat kita nih. Gak sengaja kok, udah salam aja. Atau tadi sujudnya 2 kali apa sekali ya? Tadi saya ruku gak sih? Apalagi kalau sholat sendiri tuh. Pas udah sujud, tadi saya ruku gak sih? Kan suka gitu tuh. Pas udah berdiri, tadi saya tahiyat gak sih? Atau langsung dari sujud langsung berdiri. Kan suka gitu. Salam, tadi saya syahadatan gak ya? Jangan-jangan langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum. Pas berdiri, tadi saya baca Al-Fatihah gak ya? Udah mau ruku aja,
suka gitu, berarti banyak kurangnya dalam ibadah kita. Tilawah juga gitu, pasti banyak baca yang salah. Jangan-jangan salah huruf, salah makna, harusnya dosa. Puasa juga gitu, gak bisa jaga pandangan. Atau sedekah juga gitu, jangan-jangan saya sedekah belum bersih-bersih amat atau belum maksimal, masih banyak yang saya tahan, masih kikir. Intinya adalah jangan ngerasa udah sempurna, sehingga ketika Allah kasih kita nikmat, kita merasa diri kita emang pantas mendapatkannya. Bukan. Ketika Allah kasih kita nikmat, kita bilang sebetulnya saya gak pantas, tapi Allah maha baik. Ketika Allah kasih kita hidayah, sebetulnya bukan saya udah sadar, Allah menyadarkan saya. Ketika kita dapat ujian, baru kita salahkan diri kita. Makanya hadis kutsinya yang saya sampaikan di booster, kalau kalian mendapatkan nikmat, janganlah kalian memuji kecuali Allah. Kalau kalian mendapatkan masalah, musibah, sesuatu yang buruk, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Ini ke diri kita, teman-teman. Dan ini kaidahnya tidak berlaku untuk orang lain ya. Karena Allah hanya mengatakan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk teman kalian. Jadi dalam Islam itu kita dibangun juga persepsi, mindset. Jangan pakai hadis kursi ini untuk orang lain. Lo banyak dosa tuh. Kok gitu sih? Ya kan kata Allah juga dalam hadis kursi gitu. Enggak, ini enggak berlaku untuk orang lain. Berlaku untuk diri kita. Untuk orang lain selalu berlaku husnuzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhi prasangka buruk kepada orang lain. Kalau dia dapat nikmat, Masya Allah, Allah sayang kepada dia sehingga diberkahi rezekinya. Kalau dia dapat ujian, Masya Allah, Allah pengen menggugurkan dosa dia, pengen mengangkat derajat dia. Kalau ke kita dapat nikmat, saya sebetulnya gak pantas, tapi Allah baik banget sama saya. Kalau kita dapat ujian, emang saya layak diginiin sama Allah, ya Allah ampunkan dosa saya, angkat musibah saya. Terus mana ada peluang buat kita menghakimi orang lain? Kan gak ada peluang. Sesamamu, mukmin, sesama muslim, gak ada peluang kita menjelek-jelekan orang lain. Nah kalau teman-teman perhatikan di surat Al-Mu'minun yang ayat 60 tadi, coba mundur beberapa ayat, ayat 55, itu jelas banget. Jadi satu paragraf ini lagi ngomongin tentang bab GR nih. Ayat 55 itu orang yang GR. Surat Al-Mu'minun ayat 55 Allah bilang, Ayah sabuna annama numidduhum bihi mimma liwabanin Nusari'u lahum fil khairati balla yashurun. Apakah mereka mengira ketika kami memberikan mereka banyak harta dan keturunan, berarti kami menyegerakan untuk mereka kebaikan? Enggak, mereka enggak ngerti, kata Allah. La yashurun itu enggak sadar, enggak ngerti, enggak ngerasa. Jadi enggak selalu ketika Allah numiddu lahum mimmalin wabanin, ketika Allah ngasih harta dan keturunan yang banyak, maksud harta dan keturunan itu kehidupannya bahagia, rumah tangganya aman-aman aja, gak ada masalah, maka berarti nusari'ulahum fil khairat, belum tentu. Seolah-olah Allah itu sayang banget sama dia, belum tentu. Kalau gitu kita seuzon sama Allah, enggak. Kita tetap berpikir Allah itu maha baik. Terus kalau kita dapat nikmat, itu bukti bahwa Allah maha baik, bukan karena kita pantas. Atau mungkin ini adalah ujian dari Allah, antara dua. Antara Allah emang baik banget walaupun kita gak pantas, atau Allah sedang menguji kita dengan ujian yang kita senangi. Dulu ketika masih sendiri, setiap malam tahajud, ya Allah beri saya pasangan imam yang bisa ngimamin saya. Gak apa-apa deh yang dibaca Al-Ikhlas juga, yang penting dia imam. Yang imam, ya Allah beri saya makmum, mudah-mudahan dia tetap mengamini doa-doa saya, walaupun mungkin doa saya gak fasih. Doain setiap malam tahajud, Allah kasih nih. Persis kayak bayangan kita banget nih, spesifik. Hidungnya, matanya, wah segala macam. Gua banget lah pokoknya. Pas udah dapat gitu masih bangun tahajud gak? Atau udah mulai telat-telat dikit? Kenapa telat-telat dikit? Susah bangunnya sekarang. Kalau dulu bangun cuman ngangkat bantal guling atau cuman selimut doang, itu juga kadang-kadang, karena seringnya selimut udah terbang kemana, bantal guling kemana tidurnya teh. Macet banget tidurnya. Ada juga pas dia mau bangun, sekarang beda, bukan bantal guling, lengan. Mungkin lengan itu lebih ringan daripada bantal guling secara kilonya kayak gitu ya, tapi rasanya berat. Taruh lengan, aduh gimana nih caranya, ntar dia terbangun, kan saya gak pengen ngebangunin dia, kasihan, alasan ya, modus. Gak tahajud, atau tahajudnya telat.
atau mulai berkurang lama-lama, tadi tahajud 11 sekarang jadi tinggal 8, 4, 2 tinggal witir doang. Tapi masih lumayan lah. Akhirnya subuh di masjid, subuh di rumah, subuh telat, subuh di jamak dengan duha. Kan bertahap tuh. Udah gitu ngejamaknya kompakan lagi berjamaah. Jamak subuh sama duha, berjamaah sama suami istri kan kompakan ya. Masya Allah luar biasa kompak, istiqomah menjamak. Allah pengen nguji kita lewat pasangan justru. Kadang Allah pengen nguji kita dengan terlalu sibuk dengan kerjaan. Tadinya kita gak punya kerjaan, nganggur, akhirnya bisa beribadah tepat waktu. Begitu udah ada kerjaan, jadi gak tepat waktu lagi. Kenapa? Alasannya mulai sibuk, mulai rush, mulai tight jadwal, kayak gitu-gitu. Nah ini artinya, jangan selalu kegeeran bahwa Allah sayang sama kita. Bahwa kita layak disayangi oleh Allah, bukan. Mungkin antara dua, Allah emang baik banget, atau Allah pengen nguji kita dengan nikmat tersebut. Jadi di sini disebutkan, ayah sabun, apakah mereka mengira annama numiddu lahum min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Mereka pikir kalau kami udah ngasih mereka harta dan keturunan berarti kami menyegerakan kebaikan buat mereka. La yash'urun, mereka enggak ngerti. Justru orang beriman di ayat berikutnya disebutkan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika, orang yang kayak gini nih, yang wajilah, yang ngerasa kurang, yang ngerasa gak pantas, yusari'una fil khairat. Selalu bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kenapa? Dia merasa masih kurang dirinya. Jadi jangan terlalu kegeeran. Kita boleh bilang, alhamdulillah ya Allah mengijabah doa. Ya boleh. Tapi jangan bilang, alhamdulillah ya, saya tuh emang doa saya jitu banget. Doa saya tuh emang cepat banget diijabah. Jangan sebutkan saya sama sekali. Kalau dalam kebaikan. Ini kita belajar bertahap. Kadang-kadang gak nyebutin di lisan, tapi di hati. Enggak lah, ini mah nikmat dari Allah dalam hati gua gitu loh. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kalian rahasiakan ucapan kalian di hati atau kalian tampakkan dengan lisan, Allah maha tahu apa yang ada di dalam dada kalian. Gak bisa bohong sama Allah. Terus gimana Ustaz kalau kebersih kayak gitu membatin? Lisan kita mah selalu ngomong, Masya Allah ya lu lulus, alhamdulillah ini nikmat dari Allah, padahal gua gak bisa apa-apa. Lisan nih, hati kita, ya emang kamu heran kalau saya lulus? Mulai kan ada sombong tuh, mulai agak kegeeran nih. Kita kalau muncul itu, langsung kita tolak, kita reject dengan apa? Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang itu muncul bukan pengennya kita. Yuwas wisufi, sudurinas, emang si dia tuh. Si dia, bukan si dia mah keren buat saya. Orang itu, zat itu tuh. Yaitu kan, khanas yuwas wisufi, sudurinas. Kita gak pengen sombong, kita gak pengen riak. Dia yang yuas-wis supaya kita sombong. Saya kan pernah cerita, ngimamin. Pengen ngimamin yang paling maksimal, biar semuanya khusyuk. Kan kalau yang lain khusyuk, kebawa pahalanya ke yang ngimamin nih. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin, yang bagus bacaannya. Pas sudah selesai sholat, yuas-wis. Atau belum selesai sholat, baru amin. Keren juga ya suara saya muncul. Yuaswis. Itu bukan saya ya, saya gak pengen kayak gitu-gitu amat lah. Yuaswis. Awal-awalnya, dulu kayak gitu tuh. Ini saya ngaku nih, awal-awalnya ngimamin, apalagi pas ngimaminnya di Mesir. Karena orang Mesir tuh suka suuzon sama orang Indonesia, dianggap orang Indonesia tuh gak bisa ngaji. Kan kepancing nih, emangnya orang Indonesia gak bisa ngaji. No, kasih mic buat gua. Gitu. Ngimamin lah nih. Ngimamin ada niat pengen nunjukin orang Indonesia itu ngajinya bagus-bagus. Mulai agak-agak melenceng tuh. Sehingga pas selesai sholat orang Muslim, masya Allah kamu Indonesia tapi ngajinya enak dan segala macam. Ya udah kamu terawih aja di sini jadi imam. Muncul was-wasah, yuwaswi sufi sudurinas. Bukan pengennya kita. Pulang ke Indonesia juga kayak gitu. Ada yang Ustaz saya baru pertama menangis ketika sholat gara-gara Ustaz. Padahal saya ke umrah juga nggak nangis. Di sini bisa nangis, masya Allah. Langsung yuwaswi. Wah itu habis-habisan tuh. Gimana caranya? Gara-gara itu terus saya nggak jadi berusaha semaksimal mungkin. Ya udah deh, gue biasa-biasa aja daripada sombong.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ustaz kok ngajinya gitu? Saya gak mau sombong. Was-was aja juga ya. Was-was. Wah lu ikhlas banget ya orangnya. Ikhlas. Ikhlas yang butuh istighfar. Sama dengan istighfar, yahtaju ilal istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kenapa? Ya ini main hati ini berat nih. Terus gimana caranya? Gak apa-apa, lanjutin aja. Awalnya emang ria, sombong, dikit-dikit. Bertahap, lama-lama dia akan berkurang. Dengan kita reject. Enggak. Mau enggak sih, kita tuh enggak setuju sama dia. Lama-lama dia enggak akan ngaruh lagi di hati kita. Sesekali doang ngaruh, dia lebih gampang nolaknya. Tapi kalau kita menghindar terus, susah. Sedekah gitu, dilihat orang, wah 100 ribu eh. Yang di sebelah cuman 1.500 koin, kita 100 ribu. Awalnya sih emang beda sih rasanya, karena pertama 100 ribu. Awalnya nih, besok lama-lama biasa aja, lama-lama gak ngaruh sama sekali, udah di hati kita tuh udah kebal. Kan ini kematangan jiwa kita dalam beramal soleh ya. Orang kalau lagi puber pasti kayak gitu teman-teman, ekspresif, heboh, lebay, itu orang puber. Baru pertama ke masjid, heboh gitu ya. Wah, gua baru ke masjid. Ntar kalau udah kebiasaan ke masjid, apaan sih yang mau dibanggain, biasa aja kali ke masjid gitu. Baru pertama tahajud, wah udah bangunin temannya terus, bangun. Gak bangun tahajud, saya aja udah 2 jam bangun dari tadi. Udah 11 rakaat, pamer. Namanya juga lagi puber. Baru hafal 1-2 hadis, wah ini daif. Semuanya daif, cuma dia doang yang sahih gitu. Lagi belajar. Kalau udah biasa hafal hadis, biasa aja. Atau emang gak hafal gitu. Kayak saya misalnya, karena gak hafal hadis, ya udah gak usah komen-komen, biasa-biasa aja. Toh bisa jadi saya komen daif, ternyata sahih. Daripada saya mendaifkan yang sahih, mending saya diam. Nah ini artinya, jangan menghindar, tapi di reject. Begitu kita kegeeran di dalam hati, enggak, ini hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Allah, ini Allah maha baik, ini semuanya karena kebaikan Allah, gitu. Lama-lama setan akan cari jalan lain, enggak akan yuas-wis lagi, dia akan menghindar sampai kita menjadi orang yang kalau kata guru saya mukhlasin. Apa arti mukhlasin? Kalau mukhlasin orang yang ikhlas, kalau mukhlasin orang yang udah enggak ada bedanya di mata dia emas dengan batu, udah sama tuh. Ketika ditaruh emas dia senyum, dikasih batu juga dia senyum, enggak ada bedanya antara batu dengan emas, mukhlas. Maka setan udah gak bisa ngegodain dia. Gimana ngegodain? Orang emas dan batu sama di mata dia. Tapi kalau emas masih lebih berharga daripada batu, cuman dia masih berharap ridho Allah, itu namanya mukhlis. Kalau emas lebih berharga daripada batu dan dia tidak lagi berharap ridho Allah, itu udah gak mukhlis. Ada orang yang riya, ada mukhlis, ada mukhlas. Di mata Nabi Muhammad SAW, emas dan batu itu udah sama. Makanya setan udah gak mau ngegodain Nabi Muhammad. Kecuali ada setan yang masih anak baru gitu, ngodain Nabi Muhammad. Kalau setan yang udah senior ya, udah tahu, oh itu Muhammad gak usah digodain deh, habis-habisin waktu lo, mending godain yang lain-lain aja, yang sahabat. Tapi kalau yang baru-baru kayak semangat gitu, ah gue mau godain orang nih, pas ngeliat, oh ini ada lagi sholat, digodain Nabi Muhammad, digodain. Kan sia-sia ya, jadi kayak buang-buang waktu gitu. Dia godain Nabi Muhammad, begitu Nabi selesai sholat, dipegangin, digulung sama Nabi, digantung di tiang masjid. Oh, teriak-teriak gitu. Pas pagi-pagi anak-anak Madinah, anak-anak kecil gitu, pergi sholat subuh, ngelihat ada bola tuh, mau diambil sama mereka, mau ditendang-tendang. Kata Nabi, jangan. Udah ditendang-tendang, mereka dia udah kesakitan. Oh, dikeroyok sama anak kecil Madinah gitu. Bayangin jin di masa itu jadi bola. Terus ditendang-tendang sama anak Madinah, diambil sama Nabi, dilepas, terus dia lari. Baru dia sadar sekarang, oh saya ternyata salah godain. Yang digoda adalah Rasulullah SAW. Kata teman-temannya, lo sih gak ada yang nanya ke senior. Ini teman-teman artinya memang gak bisa sekaligus. Kadang emang kita kegeeran juga. Dan saya ngerasa kadang kegeeran. Lagi doa kayak kemarin misalnya. Ya Allah saya doa depan di dalam hijir ya. Saya doa ya Allah kasih saya jalan agar saya bisa mengunjungi kamp pengungsi di Suriah. Saya pengen banget kesana gitu. Pengen ngelihat langsung. Mudah-mudahan dari situ semangat untuk sosial, ngelakuin kegiatan kemanusiaan itu lebih kenceng lagi. Pulang dari sana gak lama kemudian dapat jalan langsung, insya Allah April mau ke kamp pengungsi misalnya, langsung kegeeran. Doa saya diijabah ya, keren ya. Yang muncul kayak gitu kan? Enggak. Kita tolak nih. Gimana nolaknya?
sebetulnya sih saya belum pantas ke sana, tapi Allah pengen ngasih saya ke jalan kebaikan. Gitu. Terus aja di gitu. Lama-lama hal-hal yang kayak gitu enggak akan mempengaruhi keikhlasan kita lagi. Terakhir teman-teman, balik lagi kepada awal, kalau kita ngelihat ada orang dapat musibah, kita berhusnuzon dengan cara mudah-mudahan musibah ini mengangkat derajat dia. Kalau kita ngelihat teman kita dapat nikmat, kita berhusnuzon dengan mengatakan dia memang pantas mendapatkan nikmat itu karena Allah sayang sama dia. Sebaliknya kalau ke kita dapat musibah, kita katakan saya banyak dosa, makanya dikasih ujian kayak gini untuk menghapus dosa saya. Kalau kita dapat nikmat, kita katakan saya sebetulnya enggak pantas, tapi Allah Maha baik sehingga Allah memberikan kenikmatan ini untuk saya.